Mbak Kesti sekarang ada di depan patung kuda. Kita lagi terus Merdeka Disabilitas bergerak untuk disabilitas. Jadi mereka adalah sahabat kita, sama dengan kita semua yang dalam tanda kutip normal. Jadi tidak ada perbedaan dengan mereka, tidak ada diskriminasi, dan kita ada kesempatan buat disabilitas. Kita harus hapuskan stigma bahwa mereka berbeda. Ayo kita bersatu untuk Indonesia yang lebih baik di masa depan. Bye. Kita semangat.